dibawa si Bayu sih. Adanya panen cabai yang melimpah di Kabupaten Purbalingga membuat harga cabai anjlok. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Lili Purwati, saat kegiatan bazar cabai ASN Peduli Petani Cabai. Lili Purwati mengatakan tidak hanya panen melimpah, harga cabai anjlok karena banyak petani menanam cabai dalam waktu yang sama. Waktu yang sama tahun yang lalu, harga itu sekitar di atas 30.000. Sehingga para petani itu memperhitungkan agar panen sekitar Januari Februari. Pada saat musim penghujan itu biasanya memang harga tinggi. Namun ternyata banyak sekali yang menanam dalam waktu yang sama. Sehingga akhirnya produksi melimpah. Karena produksi melimpah sehingga harga turun. Seperti diketahui, tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan bazar cabai sebagai bentuk kepedulian terhadap anjloknya harga cabai. Saat bazar, PLT Bupati bersama sejumlah aparatur sipil negara membeli cabai hasil pertanian petani. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.